Ishiba dilantik semula sebagai Perdana Menteri. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Dunia 10 bersama saya, Sahih Samsuddin. 30 orang terbunuh dalam serangan udara pengganas Israel di beberapa kawasan di Lebanon. Jumlah korban tertinggi dicatatkan di Bandar Alamat di Jebel Utara Beirut. Menurut Kementerian Kesihatan Lebanon, daripada jumlah itu, 7 daripadanya adalah kanak-kanak. Angka korban dijangka meningkat susulan terdapat bahagian badan ditemukan di lokasi kejadian. Dalam kejadian berasingan, 3 anggota paramedik terkorban dalam serangan pengganas Israel di Bandar Adlun di Sidon, selatan Lebanon. Zionis terus rakus melakukan kekejaman dan membunuh rakyat Lebanon menerusi serangan udara sejak Sabtu lalu. Dalam perkembangan lain, Benjamin Netanyahu mengaku bertanggungjawab ke atas letupan besar-besaran alat keluih yang menggegarkan Lebanon hampir 2 bulan lalu. Ia adalah kali pertama Perdana Menteri negara haram Israel itu secara terbuka mengaku mendalangi serangan tersebut. Pejuang Hezbollah sebelum ini telah menuduh Israel kerana menyebabkan letupan tersebut yang merupakan satu tamparan hebat kepada mereka. Ia juga berikrar akan bertindak balas. Sekurang-kurangnya 26 orang terbunuh dan lebih 3,200 yang lain cedera. Ia susulan letupan beribu-ribu alat keluih di beberapa kawasan di Lebanon pada 17 dan 18 September lalu. Setakat ini, lebih 3,180 orang terbunuh di Lebanon dan lebih 13,800 yang lain cedera dalam serangan Israel sejak Oktober 2023. Malaysia menyatakan sokongan berterusan terhadap Lebanon yang kini berdepan kegilaan rejim Zionis Israel, serta bersedia untuk menyalurkan sumbangan kewangan kepada Lebanon bagi membantu mangsa yang terkesan akibat serangan tersebut. Pemakluman itu dinyatakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kepada rakan sejawatannya dari Lebanon, Najib Mikati di Riyadh, Arab Saudi. Datuk Seri Anwar menerima kunjungan hormat Perdana Menteri Lebanon itu sebelum sidang kemuncak luar biasa negara Arab dan Islam yang kini sedang berlangsung. Menurut beliau, Malaysia juga terkesan secara langsung dengan ketegangan di Lebanon. Ia susulan serangan Israel sehingga mengakibatkan 6 anggota Malbat yang menyertai misi pasukan interim Pertubuhan Bangsa Bersatu, UNIFIL, cedera. Datuk Seri Anwar turut mengadakan pertemuan dengan putera mahkota Kuwait, Sheikh Sabah Al-Khalid Al-Hamad Al-Mubarak Al-Sabah di Riyadh. Perbincangan kedua-dua pemimpin ini turut menyentuh isu kekejaman rejim Zionis dan ketegangan di rantau Asia Barat. Dalam pertemuan tersebut, beliau turut menyampaikan ucapan tahniah kepada Kuwait yang bakal menjadi pengurusi Majlis Kerjasama Teluk GCC bermula bulan depan. Perdana Menteri turut memanjangkan jemputan kepada putera mahkota Kuwait untuk menghadiri sidang kemuncak ASEAN GCC serta sidang kemuncak ASEAN GCC campur China pada Mei tahun depan di Kuala Lumpur. Shigeru Ishiba dilantik semula secara rasmi sebagai Perdana Menteri Jepun hari ini melalui proses undian penentuan yang jarang berlaku di Parlimen. Keputusan itu dicapai dalam suasana gabungan partinya tidak lagi memperoleh majoriti. Ia sekaligus mewujudkan prospek pembentukan kerajaan minoriti yang mungkin memaksanya untuk lebih bertolak ansur dengan tuntutan pembangkang yang semakin berpengaruh. Pemilihan semula Ishiba terjadi selepas pengundian pusingan pertama gagal mencapai majoriti 233 undi yang diperlukan di Dewan Perwakilan yang mempunyai 465 ahli. Dalam pusingan penentuan, Ishiba yang mengetuai Parti Demokratik Liberal LDP berjaya menewaskan Yoshihiko Noda, Ketua Parti Demokratik Perlembagaan Jepun CDPJ, dengan memperoleh 221 undi berbanding 160 undi yang diterima lawannya. CDPJ dan Parti Demokratik Untuk Rakyat DPP kini memperkukuh kehadiran mereka di Dewan Perwakilan. DPP yang menjadi tumpuan kedua-dua pihak menyaksikan kerusinya meningkat 4 kali ganda sejak pilihan raya. Sekurang-kurangnya 6 orang terkorban akibat serangan udara yang dilaporkan dilancar tentera Rusia ke atas Ukraine pada malam Ahad. Insiden itu turut mencederakan 19 orang yang lain termasuk 5 kanak-kanak. Akibat bedilan tersebut, beberapa bangunan di selatan Ukraine turut musnah terbakar.
Rakaman video dari Perkhidmatan Kecemasan Negeri Ukraine menunjukkan penyelamat bertungkus lumus memindahkan penduduk dari bangunan yang terbakar. Bagaimanapun, video tersebut tidak dapat disahkan Reuters. Manakala tiada maklum balas segera dari pihak Rusia. 5 orang yang terbunuh adalah di wilayah Mykolaiv, manakala seorang lagi yang maut dari wilayah Zaporizhia. Sudan mohon dunia agar buka mata ekoran serangan Rapid Support Forces RSF di timur negara itu. Ia telah mengorbankan ratusan orang, manakala ribuan lagi terpaksa melarikan diri. Duta Republik Sudan ke Malaysia, Hassan Abdul Salam Omer berkata, lebih 40 bandar dan kampung di wilayah Al-Jazirah Timur dan Al-Butana telah diserang oleh militan RSF Janjaweed sejak 20 Oktober lalu. Ia dipercayai sebagai balasan terhadap pembelotan komander kanan RSF Abu Agla Kikal yang berpihak kepada tentera Sudan selepas kekalahan besar militan tersebut. In Eastern Jazeera called Zurfa, the reportedly the RSF prevented civilians from fleeing and departing the area, using them as human shield against potential air strike, according to local people there. The city now faces acute shortage of food, water, electricity, with all communication network, including cut off. Okay, any further question? Menurut pejabat koordinasi hal ehwal kemanusiaan PBB, lebih 135,000 orang terpaksa meninggalkan rumah mereka di seluruh negeri Al Jazeera. Di kampung Al-Sricha, sekurang-kurangnya 124 orang terbunuh dalam serangan 3 hari. Sementara di Kap Al-Jadid, 150 orang awam telah ditahan. Di Al-Hilaliyah pula, lebih 260 orang terkorban akibat tembakan, kelaparan dan kekurangan rawatan perubatan. Terdapat juga keganasan seksual dengan 47 kes perkosa dilaporkan. Filipina bakal dilanda taufan keempat dalam tempoh sebulan. Sebagai persediaan, ribuan penduduk kampung diarah berpindah dan pelabuhan ditutup. Menurut agensi cuaca negara, tiada laporan setakat ini mengenai kematian atau kerosakan ketika taufan Toraji melanda berhampiran bandar di Lasak, kira-kira 220 km ke timur laut ibu negara Manila. Kawasan tersebut dilanda angin kencang dan hujan lebat menyebabkan beberapa pokok tumbang dan bekal elektrik dipotong sejak semalam. Sekurang-kurangnya 1,400 orang dipindahkan dari kawasan pesisir pantai dan kawasan terdedah banjir serta tanah runtuh di Dina Lungan dan sekitarnya. Toraji membawa angin maksimum 130 km sejam. Ia bergerak ke barat laut dengan pantas dan diramalkan bertiup ke Laut China Selatan lewat hari ini. Sekolah dan pejabat kerajaan akan ditutup di kawasan yang dijangka paling teruk dilanda taufan terbaru itu. China bantah langkah Filipina menggubal undang-undang untuk menetapkan hak maritim negaranya di Laut China Selatan yang sedang dalam pertikaian. Kementerian luarnya pada Ahad bertegas akan mengambil segala tindakan yang perlu mengikut undang-undang. Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. pada Jumaat menandatangani 2 undang-undang untuk menetapkan hak maritim negara itu. Selain menggariskan laluan laut dan udara bagi memperkukuhkan kedaulatan, Beijing pula mendakwa mempunyai hak hampir di keseluruhan Laut China Selatan termasuk kawasan yang turut dituntut oleh Filipina, Brunei, Indonesia, Malaysia dan Vietnam. Pada 2016, Mahkamah Timbang Tara Tetap The Hague menolak tuntutan meluas China dalam kes yang dibawa oleh Manila, namun China menolak keputusan itu. Amerika Syarikat sebagai sekutu Filipina menyokong keputusan mahkamah tersebut. Kehidupan 14 juta penduduk di Lahore, Pakistan terjejas akibat pelbagai masalah kesihatan. Ia berikutan masalah pencemaran udara yang teruk sehingga diisytihar sebagai bandar paling tercemar di dunia bulan ini. Berikutan itu, sekolah terpaksa ditutup di bandar-bandar utama wilayah Punjab sehingga 17 November. Ia bagi mengurangkan pendedahan kanak-kanak kepada pencemaran pada waktu puncak iaitu pagi. Menurut Skala Indeks Kualiti Udara Antarabangsa AQI, nilai indeks 300 atau lebih tinggi dianggap berbahaya
kepada kesihatan dan Pakistan sering melepasi paras 1,000. Di Multan, paras AQI melepasi 2,000 minggu lalu, suatu yang mengejutkan dan tidak pernah dilihat sebelum ini. Keadaan bertambah buruk apabila campuran pelepasan bahan api grad rendah dari kilang dan kenderaan, pembakaran jerami pertanian meliputi bandar setiap kali musim sejuk. Kejohanan judo terbuka Asia di Hong Kong. Atlet negara Amir Daniel Abdul Majid mempamerkan penguasaan apabila meraih pingat emas saingan bawah 81 kg sekaligus mengubat kekecewaan atlet berusia 19 tahun itu yang sekadar meraih gangsa pada edisi penampilan lalu. Tapi saya sangat-sangat gembira yang saya dapat akhiri tahun ini dengan gold medal. Yang gold medal pertama adalah Asian Open saya. Dan upcoming comp saya will be National Senior yang akan berlangsung di Perak, Ipoh Perak. And next planning will be focused untuk preparation SEA Games next year di Thailand. And planning untuk my qualification adalah Olympic LA 2028. Pemenang pingat gangsa Sukan Commonwealth 2022 itu menundukkan lawan dari Korea Kim Sun-woo dengan satu ipon. Amir sebelum ini turut menyerlah apabila muncul pemenang pingat emas Sukan SEA 2023. Skuad Harimau Malaya bakal gunakan dua aksi persahabatan depan Laos dan India sebagai persiapan hadapi dua kejohanan penting bermula bulan depan. Pengendalinya Pau Marty Vicente berharap dapat membentuk skuad ampuh sebelum menghadapi saingan berkenaan. I think it's good opportunity for us playing away, and also I think it's two different games. I think two different approach. Laos, maybe we can say we are thinking more on AFF preparation, and I think India, I think more thinking on qualifiers for next year. I think we'll have to face a very difficult games away from home for the qualifiers. So to have one game like India, I think will be perfect for our preparation. Kali terakhir skuad kebangsaan bertemu Laos semasa Piala AFF 2022 dengan kemenangan 5-0 pada peringkat kumpulan di Stadium Nasional Bukit Jalil. Malaysia turut menundukkan India 4-2 pada saingan Pesta Bola Merdeka 2023. Sekian Dunia 10 dari Sungai ke Segara Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.